spot. Nah, di Pati juga. Assalamualaikum teman-teman. Kenalan sama saya Yolanda. Kami di sini sekarang berada di Sawamatras, di mana kami melakukan kunjungan untuk melihat potensi Sawamatras. Kami kesini bersama-sama dengan rombongan kami angkatan 2016 jurusan agribisnis. Mungkin cukup lihat aja sawahnya cukup bagus. Mungkin sekian, sukses terus selalu pertanian di Indonesia. Dari Pak KW selaku di KW. Gua tolong sepatunya tolong ditengok dulu. Jalan, sayang, ayo api jalan. Oh, kita tunggu aja, Pak. Tunggu Pak. Nah, teman-teman, ini sambil berjalan bisa kita lihat di sebelah kanan teman-teman dan sebelah kiri teman-teman ini ada petakan sawah milik Pak Rojali. Nah, di sini sebelah kiri kita ini, sebelah kiri saya, sebelah kanan teman-teman, ini Pak Rojali menanam ada 4 jenis padi. Ada padi, jadi paling ujung sana ada IP400, kemudian ada ketan, ini ketan hitam yang warna hitam ini emang jenis padinya. Kemudian ada IR32 di sebelah kanan saya, dan di ujung ada padi hepat Bromo. Bromo ya. Guys, kita mau ke varietas Bromo guys. Numpang anu dita. Duh, Bo. Datang ya. Teman-teman lihat kan kalau ada yang ya, apa ya? Ada apa ini? Nah, ini adalah berbagai macam kendala yang kita temui di lahan kita tambang. Kendala. Oke, kendala-kendala. Nah, ini sawah yang menggunakan pupuk dari perusahaan kita. Kita tempel di sini. Dan demi nam. Nanti mengenai teknik selanjutnya nanti adik-adik sendiri bisa bertanya kepada saudara Marwan ya, mengenai apa itu isinya, apa kegunaannya kepada saudara Marwan. Tetapi yang pasti bahwa pupuk ini adalah pupuk. Oke, teman-teman, jadi karena udah jam sekarang udah agak siang, makanya pupuk persada ini disebut tadi bio organo mineral, karena bukan hanya organik aja, teman, sudah dibumbui semua kebutuhan tubuh-tubuhan. Sarku bagus SP gitu, apa namanya segitu lah pokoknya, sarku bagus atau apa gitu namanya, saya lupa, agak-agak lupa. Nah, itu ada unik putih ya, itu disebabkan oleh hama ulat penggerek lasang. Kalau cabut ya, nah kalau kita cabut dia akan ini nih pada bagiannya. Coba ya dibuka dong, tolong bantu di belah batangnya ada nggak ulatnya. Jadi kawan-kawan ini adalah bahan sawah, martas,